بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Bapak Ibu dan saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, yang setelah penciptaan itu nikmat demi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita, sehingganya tak sedetik pun kita lepas dari curahan nikmat dari Allah, dan tak sekejap pun kita lepas dari naungan kasih dan sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Allah berikan kepada kita, terus Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik kepada hamba-hambanya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sadarilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak menganugerahkan karunia dan keutamaannya kepada kita. Kesadaran seperti ini merupakan sifat yang sangat mulia, merupakan sifat yang dengannya akan terwujud nilai kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Kita sadar bahwa segala nikmat datangnya dari Allah, entah itu nikmat yang kita rasakan ataukah nikmat yang dirasakan oleh orang lain, semuanya dan seluruhnya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat yang seperti ini adalah sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh setiap para nabi dan para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memuji Nabiullah Nuh alaihi salam sebagai hamba yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam adalah hamba yang betul-betul banyak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat yang seperti inilah yang akan terus kita bawa, bukan hanya di dunia, bahkan tatkala kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ucapan kesyukuran yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala
tatkala Allah selamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Makanya disebut di dalam Al-Quran, ketika ada seorang hamba yang dia masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tatkala dia melihat ada kawannya yang dulu berteman dengan dia, kawannya ini selalu mempengaruhi dia untuk selalu mengkufuri Allah, tetapi dia tidak bergeming dengan hal tersebut. Dia selalu mempertahankan imannya kepada Allah dan mempersiapkan persiapan-persiapan guna berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Maka disebut di dalam Al-Quran, ketika dia melihat kawannya ternyata berada di dalam neraka yang menyala-nyala, maka disitulah dia berkata, "Tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin." Demi Allah katanya, sungguh hampir-hampir saja engkau menyesatkan saya. Maka seandainya bukan nikmat dari Tuhanku, niscaya aku termasuk dari orang-orang yang lalai. Maka dia mengungkap sebab dia selamat adalah karena anugerah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu nikmat teragung, nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan nikmatul iman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang berislam, yang berserah diri kepada Allah, dan orang-orang yang beriman, yang menyatakan imannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengkufuri semua selain Allah. Ini nikmat terbesar, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia adalah nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan. Dan kita bangsa Indonesia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah 77 tahun merdeka sejak diumumkannya kemerdekaan oleh para sesepuh bangsa ini serta oleh para atau presiden pertama Republik Indonesia tatkala itu mengumumkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, terbebas dari penjajahan, terbebas dari segala tekanan, intimidasi, pembunuhan dan peperangan. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan nikmat tersebut. Bayangkan, ratusan tahun, bahkan sekitar 350 tahun lamanya negeri kita, negara kita Indonesia Raya ini dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Inggris, oleh Jepang dan sekutu-sekutunya, sampai pada akhirnya diraihlah kemerdekaan ini dan diumumkan kemerdekaan ini tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka ini adalah suatu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah yang sangat besar untuk negara ini, untuk bangsa ini, bangsa Indonesia, dan untuk seluruh warga Indonesia. Yang tentu para jamaah sekalian, kenikmatan ini patut untuk kita syukuri dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Kita merdeka 77 tahun. Maka sudahkah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin sebagai zat pemberi kemerdekaan kepada negeri kita ini? Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mungkin pernah merasakan yang namanya apa? Kemerdekaan. Semuanya adalah anugerah dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satupun nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, kecuali datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau
nikmat kemerdekaan itu. Karena kesyukuran kepada Allah Subhanahu, mensyukuri nikmat itu wajib hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Washkuru Allahi in kuntum iyyahu ta'budun." Syukurlah kalian kepada Allah terhadap nikmat-nikmat Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat ditambahkannya nikmat adalah dengan mensyukur. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur kepada kata Allah, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jikalau kalian mengkufuri nikmatku, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mensyukuri nikmat kemerdekaan bukan sekedar kita memasang bendera di pinggir jalan, memasang umbul-umbul di pinggir jalan atau bahkan di depan rumah kita. Bukan sekedar itu. Kalau kita tidak memperhatikan bagaimana nilai-nilai dan poin-poin mensyukuri nikmat Allah terhadap nikmat kemerdekaan ini, maka kita belum dikatakan sebagai orang yang mensyukuri nikmat Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita perlu memperhatikan poin-poin yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala, dengan memperhatikan nilai dan norma-norma agama kita, agar jangan sampai syukur nikmat yang harusnya berbuah rahmat, akan tetapi karena kita salah dalam mensyukuri nikmat itu, akhirnya berbuah azab. Na'udzubillahi min zalik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan, perlu diketahui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala nikmat dari Allah pasti bernilai dan pasti berharga, walaupun itu kecil. Walaupun itu kecil. Apalagi nikmat yang besar seperti nikmat kemerdekaan. Bukan nikmat yang kecil. Itu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada bangsa ini. Dan dalam kemerdekaan ini terlalu banyak nikmat-nikmat yang menjadi turunannya, sehingga terlalu banyak nikmat yang Allah berikan di sana. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah berikan kepada kalian segala yang kalian minta. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghinggainya. Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, nikmat kemerdekaan ini tentu bukan hanya dirasakan oleh kaum muslimin saja, bahkan oleh orang-orang kafir, bahkan oleh binatang, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan merasakan nikmat ini pula. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita perlu tahu bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur nikmat yang benar? Karena bersyukur itu bukan sekedar hanya ucapan di lisan, mengucap alhamdulillah. Bukan sekedar itu para jamaah sekalian. Tapi yang namanya syukur nikmat, mensyukuri nikmat kemerdekaan, ada dalam tiga hal: hati, lisan, dan anggota badan. Yang pertama, hati. Yakni harus ada pengakuan dalam hati dan menyandarkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapapun hebatnya kita, betapapun hebatnya perjuangan kita, perjuangan para pahlawan negara ini, tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kemerdekaan ini, maka kita tidak akan bisa meraihnya. Maka jangan menjadi orang yang sombong. Jangan menjadi bangsa yang sombong sehingga apa? Menyandarkan nikmat hanya kepada diri sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sombong. Seperti halnya Qarun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat banyak.
Tetapi ketika Qarun diajak mensyukuri nikmat Allah, apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Kata si Qarun, sesungguhnya saya dapat nikmat ini hanya karena ilmu yang ada pada saya. Dia lupa bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dia sombong, dia menyandarkan nikmat bukan kepada Allah tetapi kepada dirinya sendiri. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun beserta harta bendanya ke dalam bumi, wal iyadu billah. Nah, ini kesudahan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula kita yang meraih kemerdekaan, kita yang merdeka selama bertahun-tahun, harus pandai-pandai menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari hal yang sangat menyejukkan hati kita ketika bangsa ini mengakui sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang itu, ya, bahwa kemerdekaan ini diraih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ini pengakuan yang benar dan ini pengakuan yang jujur. Makanya kita tahu suara takbir turut menyertai perjuangan para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan Indonesia Raya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati harus benar-benar mengakui hal tersebut. Kemudian apa? Yang kedua, lisan. Yang kedua, lisan. Yaitu dengan banyak-banyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, maka sebut-sebut dia. Puji Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan nikmat ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau banyak memuja dan memuji Allah. Beliau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi kalau kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat ini, bahwa pujian itu mutlak hanya kepada Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan cabut nikmat ini dan berubah menjadi azab, wal iyadu billah. Maka pandai-pandai memuji Allah, dan jangan lupa kita pun turut berterima kasih kepada para tokoh bangsa ini, kepada para pahlawan yang mereka berjuang dengan jiwa mereka, dengan cucuran air mata bahkan darah, membela negara ini, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka kita tidak lupa untuk memberikan penghargaan kepada mereka, karena Rasulullah pernah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita berikan sebagai bentuk jasa dan perjuangan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kepada pejuang-pejuang bangsa ini, kepada para pahlawan negeri ini. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal, balasan yang terbaik untuk mereka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang namanya syukur kepada Allah harus diwujudkan dengan amalan anggota badan. Iya. Harus diwujudkan dengan amalan anggota badan. Yakni kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, yaitu dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak melakukan amal-amal ketaatan, amal-amal soleh, menjadi orang yang baik, menjadi pribadi yang baik, menjadi bangsa yang terbaik. Nah, itu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang sangat hebat ibadahnya kepada Allah. Orang yang sangat luar biasa amal ibadahnya kepada Allah. Sampai
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran melihat ibadahnya Nabi yang begitu hebat. Bertanya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ada apa denganmu? Mengapa ibadahmu begitu hebat ya Rasul? Alaysa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, tapi mengapa ibadahmu hebat begitu? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawabnya Rasul, Pak? "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Subhanallah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadahnya kepada Allah, amal solehnya itu dilandasi karena syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian, maka mensyukuri nikmat kemerdekaan ini tidak cukup sekadar ucapan alhamdulillah di lisan, tidak cukup sekadar kita memasang umbul-umbul dan bendera merah putih di depan rumah kita, bukan sekadar itu, tetapi kita mensyukuri nikmat Allah dengan betul-betul memperhatikan, dengan betul-betul mengakui, dengan betul-betul memuji Allah, dengan betul-betul melakukan amal soleh, menjadi pribadi yang baik, menjadi bangsa yang terbaik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Inilah kesyukuran nikmat yang sebenarnya yang disebut oleh para ulama kita, semisal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semisal Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, dan para ulama yang lainnya, para ulama kaum muslimin rahimahumullahu taala. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian nikmat kemerdekaan, nikmat kemenangan adalah sumber kebaikan dan sumber kebahagiaan. Itu harus tertanam pada diri kita. Merdeka itu nikmat, menang itu nikmat, tidak dijajah itu nikmat dari Allah, dan itu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang besar. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan para sahabat akan nikmat ini saat mereka merdeka, saat mereka menang di perang Badar. Di saat itu kaum muslimin jumlah mereka sangat sedikit, tak sebanding dengan musuh ketika itu. Kaum muslimin cuma berjumlah 300 orang, sementara musuh ketika itu berjumlah ribuan orang. Tapi apa yang terjadi di perang Badar? Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada kaum muslimin tatkala itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan nikmat itu, supaya jangan mereka sombong, supaya jangan kaum muslimin sombong dengan nikmat itu. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدَرٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّةٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan kepada kalian. Ingat di saat perang Badar, kata Allah. Kemudian Allah sebutkan, wa antum adillah. Padahal kalian ketika itu berada dalam keadaan yang lemah. Kaum muslimin saat itu dalam keadaan lemah. Jumlah mereka tidak seberapa kalau dibandingkan dengan jumlah musuh. Maka Allah ingatkan, fattaqullaha. Setelah Allah berikan kemenangan, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, kalau kita hubungkan dengan nikmat kemerdekaan negara kita, para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat nikmat kemerdekaan yang saat ini diraih. Kondisi bangsa kita di saat kemerdekaan itu luar biasa. Hidup serba susah, hidup serba berkekurangan. Para pejuang negara Indonesia itu tidak mudah untuk bisa meraih kemerdekaan ini, menghadapi senjata api dan tank-tank musuh tatkala itu. Sementara pejuang kita hanya apa? Hanya sebagian mereka bermodalkan dengan bambu runcing atau bahkan senjata yang seadanya, menghadapi senjata api dan tank-tank musuh-musuh ketika itu. Ini kan betul-betul berada dalam kondisi lemah ketika itu, sama seperti perjuangan sahabat di perang Badar ketika itu.
Nah, kalau bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita bisa meraih kemerdekaan itu, jamaah sekalian. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka setelah itu Allah ingatkan, fattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Allah sudah berikan kemenangan, Allah sudah berikan kemerdekaan, maka bertakwa kamu kepada Allah. Jangan jadi orang sombong. Kemudian apa? La'allakum tashkurun. Allah ingatkan agar kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan yang sangat besar. Ini jamaah sekalian, kita hubungkan hal tersebut dengan kemerdekaan ini. Karena kata para ulama, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang namanya ibrah itu dengan keumuman lafadznya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Memang itu terjadi pada masa sahabat kaum muslimin, tapi bisa kita hubungkan dengan diraihnya kemerdekaan Republik Indonesia dengan perjuangan para pahlawan negara ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita sadar akan hal tersebut, setelah kita menyadari akan perkara ini, maka selanjutnya sebagai bentuk syukur terhadap nikmat kemerdekaan, kita harus menjaga nikmat kemerdekaan ini. Apa? Kita harus menjaga nikmat kemerdekaan ini dengan menjaga nilai-nilai keamanan sebagai bentuk dari makna kemerdekaan. Karena apa yang namanya, apa maknanya merdeka itu? Yang namanya merdeka itu ya kita berada dalam keamanan, bebas dari cengkraman musuh, kita bisa berdiri di atas kedua kaki kita sendiri, itu merdeka namanya. Nah, maka kita harus jaga keamanan ini, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jaga stabilitas keamanan antara kaum muslimin, bahkan antara masyarakat di negara ini. Maka segala yang bisa merusak keamanan dari tindak teror, kerusuhan, kegaduhan, dan semisalnya harus dihilangkan dari negeri ini. Itu sebagai bentuk kita menjaga nikmat kemerdekaan ini, para jamaah sekalian. Maka jangan sampai musuh sudah tidak ada, tetapi di dalam negeri sendiri terjadi perang antara sesama saudara. Kita diadu domba antara sesama kita. Jangan sampai ini terjadi hanya karena beda ini, hanya karena beda itu. Jangan sampai, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Renungi ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim." Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menjadikan negara mereka, negeri mereka sebagai tanah suci yang aman, sementara itu manusia di sekitar mereka saling merampok satu sama lain. Artinya begini, Allah ingatkan, negeri kalian aman sementara negeri yang lain belum tentu aman. Kalian merasakan nikmat kemerdekaan ini, kalian merasakan nikmat keamanan itu, maka syukuri itu. Sungguh, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, negara ini aman. Tapi kalau kita melihat negara-negara yang lain, apakah seperti negara yang aman seperti negara kita ini? Ini nikmat yang harus disyukuri. Kalau tidak ada yang namanya keamanan, maka kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Selezat apapun makanan yang ada di hadapan kita, senikmat apapun fasilitas yang kita rasakan di depan, kalau kita merasakan ketakutan, intimidasi, rasa takut yang mencekam, maka itu tidak akan ada artinya. Makanan yang nikmat, minuman yang lezat, tidak akan ada artinya kalau rasa takut terus menghantui kita. Ya kan? Makanya Allah ingatkan hal tersebut kepada kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi quraish ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dari kebiasaan kaum Quraisy ketika itu,
Mereka mengadakan rihlah, perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Allah berikan keamanan untuk mereka. Tidak ada seorang pun yang berani merampok mereka. Tidak ada seorang pun yang berani membegal mereka. Mereka pergi dan pulang dalam keadaan aman. Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb pemilik Ka'bah ini, sebagai wujud syukur kalian kepada Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan kepada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa takut kepada kalian dan Allah berikan rezeki kepada kalian sehingga bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kalian. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Nah, maka para jamaah sekalian, nikmat keamanan yang kita rasakan saat ini wajib untuk kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Jaga persatuan di antara sesama kita. Jaga persatuan antara sesama kita, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jangan mudah kita terprovokasi, jangan mudah kita terhasut, jangan mudah kita terpecah belah hanya karena ini dan itu. Jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini. Karena ini tempat tinggal kita dan ini tanah air kita. Makanya jamaah sekalian, segala tindak terorisme, segala tindak radikalisme tidak pernah dibenarkan dan negeri ini berlepas diri darinya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala tindak terorisme, segala tindak radikalisme ini bisa mengancam keutuhan negara kita. Nah, di dalam Islam semua tindakan yang seperti itu dinafikan. Tidak boleh ada. Jangankan itu jamaah sekalian, bentuk menakut-nakuti saudara muslim saja itu dilarang oleh agama. Ngeprank saudaranya, menakut-nakuti saudaranya, itu tidak boleh dalam agama. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika para sahabat Nabi SAW akan menghadapi suatu peperangan, maka mereka pun untuk mengumpulkan kekuatan, mereka beristirahat di sebuah tempat. Masing-masing sahabat punya senjata ketika itu. Ada sebagian sahabat, ya istilahnya sekarang, ngeprank sahabat yang lain. Senjatanya disembunyikan. Main-main saja, bercanda saja. Nah, disembunyikan senjatanya. Dalam keadaan sahabat ini sedang tertidur. Ketika dia bangun, dia kaget. Mana senjata saya ini? Ini mau perang ini. Mau menghadapi musuh, bagaimana kalau tidak ada senjata? Nah, ketakutan sahabat ini, sahabat yang menyembunyikan senjatanya tadi ketawa-ketawa. Ditegur oleh Nabi, Pak. Ditegur sama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "La yahillu li muslimin ayurawi amusliman." Tidak halal seorang muslim menakut-nakuti, ngeprank saudaranya muslim yang lain. Jadi jangankan tindak teror, jangankan sampai ngebom, menakut-nakuti saja tidak boleh dalam agama, apalagi sampai melakukan tindak teror seperti itu. Ini yang bisa apa? Merusak kesatuan kita, merusak persatuan kita, merusak keamanan yang ada di dalam negeri. Lihat kalau ada kerusuhan, lihat kalau ada apa? Ada kerusuhan, maka kita pun merasakan ketakutan, takut kita. Nah, itu bisa mengancam nikmat apa? Nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa ini. Maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu. Jaga keamanan ini, nikmat kemerdekaan ini dengan terus mempertahankan keamanan, dan hal tersebut tidak mungkin terwujud kecuali dengan menjaga persatuan, membela negara ini dari segala tindak radikalisme, dari segala tindak terorisme. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perkara yang juga diingatkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala sebagai bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai wujud syukur kita. Iya. Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, tetapi kita tidak menambah iman kita kepada Allah, itu belum mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kau mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka tambah nilai kualitas imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa jamaah sekalian? Apa hubungannya iman dengan kemerdekaan?
Apa hubungannya iman dengan keamanan? Ketahuilah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai syarat agar negeri ini menjadi aman, agar negara ini menjadi negara yang nyaman, negara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala awali hal tersebut dengan apa? Washkurulah, bersyukurlah kalian kepada Allah. Baldatun thayyibatun, inilah negeri yang nyaman, inilah negeri yang aman. Wa rabbun ghafur, dan Rabb kalian adalah Rabb yang maha pengampun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sementara kekufuran terhadap Allah, mengkufuri nikmat Allah, bermaksiat kepada Allah, ini adalah hal yang akan menghancurkan suatu negeri dan akan apa namanya mencabut status dari nilai kemerdekaan itu. Makanya lihat di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 48, Allah berfirman, faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Maka barang siapa yang beriman, kata Allah, kemudian membuat perbaikan, janji Allah Subhanahu wa taala, fala khawfun alaihim walahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perhatikan jamaah sekalian, saat dijajah tentu orang akan berada apa? Dalam keadaan yang mencemaskan, dihantui dengan perasaan takut, sedih. Tapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mengadakan perbaikan, maka Allah akan hilangkan selama-lamanya rasa takut dan sedih itu. Rasa takut dan sedih itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi keimanan harus ada, kemudian diiringi dengan perbaikan. Perbaikan ini di sini bagaimana? Perbaikan dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tolong menolong dalam sesama kaum muslimin. Tolong menolong dalam menegakkan keadilan. Tolong menolong dalam kebaikan, bekerja sama dalam ketaatan, membela yang benar, membasmi semua tindak kriminal, tindak kezaliman, kemudian menegakkan keadilan, junjung tinggi yang namanya keadilan, karena Allah perintahkan untuk berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintah untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Dan ingat jamaah sekalian, umat ini akan menjadi umat yang terbaik, bangsa ini akan menjadi bangsa yang terbaik, manakala mereka menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah, adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik bangsa yang dikeluarkan untuk manusia. Apa cirinya bangsa terbaik? Apa cirinya umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian melarang dari kemungkaran, kemudian apa? Wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti ada keimanan dan mesti ada perbaikan, dan perbaikan yang terbesar manakala kita menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Maka dengan inilah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan keberkahan di negeri kita, akan turun dari atas langit dan akan keluar dari dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat seperti itu. Lihat di dalam Quran, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka janji Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu berkah dari atas langit dan dari dalam bumi. Janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan itu? Kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka keimanan merupakan syarat
diadakannya keamanan. Keimanan merupakan syarat diturunkannya keberkahan, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala syarat agar negeri ini menjadi aman, sentosa, makmur, tentram, dan diraih segala kebaikan-kebaikannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut adanya nilai-nilai tauhid. Menuntut adanya nilai-nilai tauhid, maka jadikan negeri ini negeri yang bertauhid. Kemudian lepas dari yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab keamanan sekali lagi tidak mungkin bisa terwujud dengan keimanan, dan keimanan kepada Allah menuntut adanya pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari yang namanya kesyirikan kepada Allah. Perhatikan ayat di dalam Quran. Surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam ayat ini. Wa adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladziirtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'a. Apa kata Allah? Allah berjanji. Lihat janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada mereka yang beriman dan melakukan amalan-amalan soleh. Iman dan amal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah akan jadikan mereka berkuasa. Allah akan jadikan mereka merdeka di negara ini, di bumi ini, sebagaimana Allah telah jadikan mereka berkuasa orang-orang sebelum mereka. Sampai di situ? Ternyata tidak. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Kemudian Allah akan teguhkan mereka dengan agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Sampai di situ? Ternyata tidak. Masih dilanjutkan lagi. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan rasa takut yang mereka dulu rasakan dengan keamanan. Lihat. Dengan keamanan. Rasa takut yang Allah berikan kepada mereka, Allah ganti dengan keamanan. Tapi syaratnya apa? Ya'budunani. Mereka beribadah hanya kepadaku. Ini tauhid. Wala yusyrikuna bi syai'a. Dan tidak mereka menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi jamaah sekalian, syarat untuk bisa mendapatkan keamanan tidak lain tidak bukan kecuali dengan apa? Kecuali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim, Pak. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan kota Makkah yang ketika itu masih berupa tandus, masih padang pasir yang tandus, belum ada tuannya ketika itu. Tapi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk ke Palestina. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala hikayatkan dalam Quran doanya Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Rabbi ja'al hadzal balada amina." Wahai Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Doanya Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim tahu, Pak, yang namanya keamanan tidak mungkin terwujud kecuali dengan keimanan. Kecuali dengan tauhid. Maka beliau berkata, "Wajnubni." Jauhkan saya, wabaniya, dan anak keturunan saya, anak budal asnam, dari berbuat kesyirikan menyembah kepada berhala. Ini para jamaah sekalian, maka kalau kita ingin mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, maka jadikan negara ini, jadikan negeri ini negeri yang bertauhid. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukur nikmat, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan pesta-pesta yang berbau maksiat, bukan dengan pesta-pesta yang berbau dengan penyimpangan yang jauh dari nilai dan norma-norma agama. Berpesta dengan merayakan sambil mabuk-mabukan misalnya, atau dengan permainan-permainan yang justru melalaikan dari ibadah kepada Allah, dari menegakkan sholat kepada Allah, atau dengan menghambur-hamburkan harta, naam, atau dengan menyetel musik-musik yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini semua tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan ini jauh dari mensyukuri nikmat kemerdekaan. Maka akhirnya para jamaah sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba yang mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dan menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul menyadari akan nikmat besar ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang terus menerus berada di atas kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun selalu menjaga nikmat ini dan selalu melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Dan tak lupa kita doakan kepada pemimpin-pemimpin negara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka agar bisa lebih baik lagi dalam memimpin negara ini, dan semoga bisa membangun negeri ini menjadi negeri yang aman sentosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan seluruhnya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.